kali ini akan bicara tentang anjing Yorkshire Terrier ya, gimana sifatnya, gimana perawatannya ya, apa kelebihan sama kekurangannya dari anjing ini ya. Nanti kita akan ketemu breedernya nih ya. Nah, Bos, sekarang saya sudah ditemani oleh Cilia. Cilia ini breeder Yorkshire Terrier. Oh, jurus sama nih? Iya, memang jurus. Ini jurus ya? Ini jantan betina? Betina. Cik, kenapa sih dengan sama Yorkshire Terrier? Lucu aja sih. Saya suka bentuk-bentuknya, gampang dirawat juga, terus pinter. Oh, pinter? Diajari, setia. Tapi sifat mereka itu seperti ninja. Oh, ninja. Berkelompok sih. Berkelompok artinya itu ada gengnya, geng 1, geng 2, geng 3. Seperti yang di sini dilepas di sini rata-rata 4 ekor, jadi 4 ekor jadi 4 3 geng. Oh, jadi dia nge-geng, nge-group ya? Iya, nge-group. Seperti sifatnya seperti ninja, artinya mereka itu kalau berantem, bertarung, salah satunya harus benar-benar kalah. Oh. Bahkan bisa sampai mati. Ada yang sampai mati? Iya. Tapi di sini pernah gak pernah? Ya, amir-amir sih gak pernah. Selalu dijaga sih kalau misalnya yang rada bandel itu, tukang berantem, tukang memicu, yang saya pisahin. Oh, jadi yang memang suka berantem itu mesti dipisahin? Iya, dipisahin. Lalu yang lain ya? Iya. Emang Cilia ini punya anjing, apa ya, setiap ini berapa ekor? Tadinya 40-an. Oh, banyak. Ya, ternaknya dari 2000 berapa ya, 2001 ada. Dari 2001 sudah mulai breeding Yorkshire Terrier. Oh, jadi udah kasih berapa? Awalnya itu Yorkshire cuma satu betina. Terus saya kembangin, saya kawinin dengan jantan A, B, C. Anaknya saya keep, terus dikawinin lagi. Jadi turun-temurun jadi banyak. Saya nggak pernah beli anjing Yorkshire dari luar, semua lokal ya? Yang di sini yang saya breeding sendiri anakan, jadi turun-temurun itu nenek moyang. Oh, udah gitu ya. Kalau di Perkin itu nama kennel saya udah sampai ke generasi 4. Jadi udah yeah. Dari kakek nenek udah gitu ya? Iya. Yeah. Cik, ini ukuran segini sudah dewasa? Ini yang ini ukuran 6 tahun jantung. 6 tahun? Ini beranaknya sesar atau normal? Saya steril ini, nggak ada yang mati. Oh. Kalau ini super unyil, tapi galak. Galak. Ini berapa tahun ya? Ini udah tua ini. Ini umur jalan 4 tahun. 4 tahun? Baik, kakinya problem ya? Iya, problemnya kakinya bentuknya O. Dia nggak dibeliin juga ini? Enggak. Tapi ini pernah mau dibeliin sama orang apa yang lumayan berduit lah. Suka sama dia. Suka sama dia, tapi saya ya kasihan aja sih. Jadi ini warnanya ini lebih hitam. Ini dari warna apa? Silver, ini gold, ini blue silver. Jadi ada berapa warna sih dia? Sama yang Yorkshire Party Color sih ada juga. Party Color belum ya? Party Color itu diakuin. Hitam, putih, ada putihnya. Ada coklatnya ya. Dia lebih dominan putihnya. Iya. Ya, cuman itu belum diambil oleh Perkin, iya. Jadi nggak bisa dapat sambung. Iya. Tapi banyak peminatnya juga sih. Bukan Perkin sih, sekarang namanya IKK. IKK. Sorry, Perkin di Surabaya IKK Indonesia. Oh, iya. Nah, warnanya jadi ada dua. Iya. Gold sama blue tan. Blue tan. Blue tan apa? Black tan bukan blue tan. Dulu saya pernah dapat yang seluruh bodinya itu hitam. Gak pernah berubah warna punya. Tapi kayaknya cakapan ini ya silver ya. Saya lebih seneng blue tan. Apa? Black tan. Black tan ya. Ini cakep banget warnanya. Ini nanti silvernya bisa tambah banyak aja. Bisa, dari sininya udah mulai berubah. Oh, jadi nanti dari sini berubah ya? Iya. Untuk lovers-nya ini sekarang kan warnanya hitam nih. Ya, nanti dia akan berubah jadi silver seperti ini nih.
awalnya berubahnya dari kepala. Dari kepala nanti satu badan gitu ya. Oh, jadi ntar hitamnya hilang deh, Ci. Iya, nanti akan seperti ini. Sama kayak itu kali ya, poodle yang silver ya? Iya, benar. Poodle silver kan lahirnya hitam. Ya, gedenya jadi silver ya? Iya, benar. Nah, kalau soal harta mahal mana antara gold dan ini, yang silver ini? Sebetulnya, lihat dari ukurannya. Dari ukurannya. Oh, hanya ukurannya. Kalau sih dia jual harga lebih mahal karena ukurannya lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Yang lebih kecil lebih mahal. Nah, tapi rata-rata kecil-kecil semua di sini. Ya ini kecilnya ini udah berapa ya? Ini 5 bulan. 5 bulan masih gede ya? Segini. Enggak, nanti dia bisa stop atau pertumbuhannya bisa berhenti. Nah, jadi ngomong kalau kesehatan dokter terakhir itu, ya dia yang pengaruh di mana? Maksudnya kesehatannya yang bermasalah gitu. Selama ciri-ciri itu kan udah 20 tahun loh. Iya, selama aku piara sih nggak ada bilang kayak apa ya, dia punya penyakit khusus sih. Nggak pernah ketemu ya? Nggak pernah. Kayak tumor, mata buta, gitu. Apa, kayak situ kan sering makannya kan yang putih ya? Iya, katarak. Tapi kata orang sih, poodle kebanyakan bisa kena kencing batu. Nggak, yoser? Yoser enggak. Belum ketemu. Oh, kalau kencing batu saya pernah ketemu kencing batu dia. Oh. Nah, kalau buat perawatan hari-hari, mandinya berapa lama sekali? Buat dokter. Ya, 2 minggu atau 10 hari deh. 2 minggu atau 10 hari. Ini kan rambut ya sih, ya bukan bulu. Rambut, jadi jangan panjang terus. Iya. Nah, itu mesti digunting ya. Kalau untuk umur dari bulu bayi sampai sekarang ini kan 5 bulan. Kalau mau panjangnya sampai hilang kain butuh waktu setahun. Oh, jadi sampai ke lantai itu setahun ya? Iya, setahun. Jadi mandinya cuma 2 minggu sekali. Iya. Yeah. Nah, ini bulunya rontok kan? Enggak. Jadi termasuk sisirnya itu nempelnya di sisir bulunya. Jadi kayak poodle ya? Iya. Yeah. Buat orang alergi itu boleh? Iya. Yeah. Oh, jadi dia nggak terontok bulu ya? Nggak ada. Ini di baju juga enak. Nggak terontok. Nah, lalu makannya berapa banyak? Sehari dua kali berapa? Kalau untuk pati begini takarannya itu 1,5 sendok makan untuk kering. 1,5 sendok makan. Nah, cik, balik ke sifat. Kalau buat di biar di rumah, ini anjing cukup bawel atau? Kalau bawel sih nggak sebawel pom ya. Lebih bawel pom. Iya, lebih bawel. Ini kan Yorkshire Terrier. Terrier itu kan biasa kan lincah, ya lalu berisik gitu. Berisik sih enggak ya. Malah lebih bawel pom. Iya, kalau ada suara aneh, ada tamu, ya mungkin sih. Ya itu yang memicu gonggong wajar lah buat anjing. Tapi nggak terlalu bawel kayak. Enggak. Pom itu termasuk anjing yang cukup dikenal bawelnya. Iya. Kalau Cilia ini bandingin dengan pom, malah lebih bawelan pom. Iya. Jadi ini cukup oke okay, ya? Ini cukup oke sih. Ya. Ini gampang dirawat. Gak boros-boros juga masuk salon. Kalau mau panjang ini kan butuh waktu. Ya nanti, ini kan gak ada bau nih. Iya, gak bau. Emang gak ada bau atau rawatannya bersih? Rawatannya tergantung perawatan. Kalau semua anjing sama, kalau misalnya nggak dirawat ya pasti bau lah. Gitu ya. Di rumah sini ya ada ratusan ekor. Ratusan ekor. Tapi ya, toko di sananya sendiri ada rasa bau anjing nggak di sini? Nggak sih. Di semua pakai AC atau gimana? Nggak kipas angin karena kan ada yang nggak kuat dengan AC. Oh jadi hanya ventilasi aja ya? Ventilasi. Nah ini si perawatan mulutnya ini ya. Ini kan dia bau. Kalau makan itu, minum itu biar gak basah itu gimana ya? Pakai itu botol minuman gantung. Oh, yang botol yang dijilat ya? Iya. Jadi supaya gak basah ya. Nah, kalau basah, kita bersihnya sekalian mandi atau musuh jilat? Nah, kalau basah kotor ya pakai tisu. Tisu aja. Ya. Jadi mesti kita rutinnya habis dia minum, kalau bisa langsung jilat kali ya. Tapi nggak selalu minum, nggak selalu basah. Nggak selalu basah ya? Kalau pakai bilah gitu. Oh, ini berarti. Berarti ngomong breeding ya. Yorkshire Terrier ini sekali beranak bisa berapa ekor? Tergantung pada kesuburan pas hari kawinnya. Oh gitu. Nah, rata-rata anjing sama.
Pernah kecil-kecil begini pernah dapat 7. 7 ekor ya. Hidup semua? Hidup semua. Oh? Ini ukurannya anak-anak sampai di dewasa nggak terlalu jauh. Apa dia memang pertumbuhannya? Iya, tapi bisa stop di situ. Oh, jadi memang nggak? Genetiknya semua kecil-kecil. Oh, ukurannya nggak terlalu beda ya? Tapi begitu dewasa cuma segede gini. Iya. Ini mah lidahnya panjang. Cik, mau tanya, harga anak-anaknya kalau jual sekitar berapa? Kalau ya sekitarnya datang betina sama ya, tergantung dari ukurannya. Bisa kalau di saya itu bisa 2,5 juta, 6,5 juta, bahkan sampai pernah 7,5 juta. Ini anak anda sekitar 5 juta ya? Yeah. Atau 7 juta tergantung ukurannya ya. Nah, nanti kalau aku jika yang berminat dengan anak-anak musuh serternya juga bisa melihat kotak deskripsi, ada nomor teleponnya, WhatsAppnya, dan Instagramnya. Oke, jangan lupa untuk komen, share, dan like video ini. Dadah.